kan di Bogor hari ini sama Mbak Clarissa ya, sama-sama ngisi acara sama Wapik di Bogor. Cuma ada satu yang nggak ada di sini, Amer. Amernya mana? Pasca keluarga Tagi Malik ditagi hutang oleh keluarga Salma Pinal senilai 35 juta dan merasa tidak punya hutang bahkan belum dibayarkan, kali ini ayah dari Tagi Malik memuji Sheryl Tallib di sosial media pribadinya, disebutkan menantu idaman. Namun netizen menyebutkan itu adalah sindiran untuk Salma Pinal agar panas. Sore ini Abi luar biasa bahagia sekali dimasakin nih sama mantu Abi yang salehah. Nah ini sama anak Anda tersayang ini. Masakannya luar biasa, dari aromanya aja sudah terpancar kelezatannya. Semoga suka ya, Bi. Amin. Ini pasti suka lah, Bi, gitu. Masya Allah ya. Abi coba dulu ya, teman-teman ya. Assalamualaikum. Salma Pinal yang diceraikan Tagi Malik lewat SMS, bahkan Tagi Malik tak pulang ke Indonesia saat itu lewat sang ayah dan pengacara, Tagi Malik menceraikan Salma Pinal. Membuat Sunan Kalijaga marah saat itu, Sunan Kalijaga menyebutkan Tagi Malik tak bertanggung jawab, bahkan tak berakhlak, tak mengembalikan sang anak langsung kepada Sunan Kalijaga. 3 tahun bercerai dari Salma Pinal, Tagi Malik kali ini menikah dengan Sheryl Tallib. Penggemar Tagi Malik kembali mengomentari Salma Pinal di sosial media pribadi, membuat Sunan Kalijaga marah dan mengungkit lagi hutang keluarga Tagi Malik. Tak cuma bicara dan menyindir, Sunan Kalijaga pun membuka bukti saat dirinya menagih kepada keluarga Tagi Malik, namun keluarga Tagi Malik tak merasa mempunyai hutang. Bahkan, keluarga Tagi Malik menyebutkan saat menikah dengan Salma Pinal hanya mampu memberikan aqua dan snack. Tak mau menanggapi masalah hutang piutang yang disebutkan keluarga Sunan Kalijaga Tagi Malik masih punya hutang, ayah Tagi Malik pamerkan kebahagiaan Tagi Malik dan istri. Sore-sore dimasakin lagi sama istri, Abi katanya penasaran. Dari baunya itu aromanya udah terpancar ya, Zara. Terpancar, mantap. Ini sayur apa? Pakcoy. Ini ikan asam manis. Ayah Tagi Malik yang pernah bersitegang dengan Sunan Kalijaga masalah perceraian anak-anaknya. Kali ini pujian ayah Tagi Malik terhadap Sheryl Tallib diasosiasikan netizen untuk membuat panas keluarga Salma Pinal. Memuji masakan Sheryl Tallib menyebutkan Sheryl Tallib menantu idaman. Ayah dari Tagi Malik tak pernah memuji Salma Pinal saat Salma Pinal menjadi menantunya. Kini pujian-pujian ayah Tagi Malik dengan Tagi Malik kepada Sheryl Tallib disebutkan membandingkan dengan Salma Pinal saat jadi menantu atau saat jadi istri dari Tagi Malik sebelumnya. Tak mau membahas sindiran-sindiran keluarga dari Sunan Kalijaga, nampaknya keluarga Tagi Malik memperlihatkan kebahagiaan di sosial medianya pasca Tagi Malik menikahi Sheryl Tallib. Tagi Malik 3 tahun menunda pasca dirinya bercerai dari Salma Pinal, kemudian berkenalan secara ta'aruf dengan Sheryl Tallib 8 bulan dan menikah. Kali ini Tagi Malik tak mau lagi mengungkit masa lalu dan tak mau menanggapi komentar-komentar keluarga dari Sunan Kalijaga. Panas-panas, ya Allah, mau kemana sih sayang? Mau kemana? Kyu yang ngajakin. Main air ya? Iya. Kita mau main ke pulau sama Doi. Hihi. Senang gak? Senang? Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.